Daging ayam ras terus merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur, ayam ras naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam ras di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Seperti terpantau di pasar Pon Jombang Minggu pagi. Di pasar ini, harga daging ayam ras mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Pedagang menyebut sebelumnya daging ayam ras dijual di kisaran Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Kini dijual mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan itu seiring kian dekatnya perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya, 30.28 naik 29.30. Mau Natalan, deket Natalan sama Tahun Baru naik lagi apa enggak, itu biasanya naik. Naiknya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh pembeli. Sejumlah pembeli menyiasatinya dengan mengganti lauk pauknya dengan selain ayam. Bagaimana kebutuhan ya nggak mengeluh. Itu kan biasa. Beli yang kadang ya beli, kadang enggak. Pedagang memperkirakan harga daging ayam akan terus naik hingga perayaan Natal dan Tahun Baru tiba. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.